pihak Pemda melalui Bupati tidak memberikan sanksi terhadap Kasat Satpol PP sebagai penanggung jawab sentral dari kegiatan tersebut. Ini yang kami sangat sayangkan. Dan ada kalimat kata-kata pejabat sewaktu Andi Takmir ingin keluar menghadiri pesta keluarganya dia. Salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Bone tiba-tiba menarik Andi Takmir untuk naik ke mobilnya dia dengan alasan kita sama-sama untuk menghadiri acara pesta tersebut. Tetapi di dalam mobil tersebut kepala dinas itu mengatakan, "Takmir, selesai nih, tidak usah kau lanjutkan persoalan ini. Karena Pak Bupati, katanya Pak Bupati sangat marah dan dampaknya akan ada pending dana-dana lembaga terhadap kegiatan teman-teman lembaga difabel yang ada di Kabupaten Bone." Ucapan ini sangat kami sayangkan keluar dari seorang kepala dinas dan salah satu asisten Bupati by telepon. Ini yang kami sangat sayangkan. Kemarin Takmir terakhir saya ketemu kemarin dan sudah menyampaikan bahwa hari ini dan seharusnya Takmir hari ini bergabung sama kita, tetapi tiba-tiba dia harus pulang kemarin juga karena pihak kepolisian menunggu Takmir tadi malam untuk penandatanganan berkas P21. Dan alhamdulillah hari ini sudah berkas dan para tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi saya melihat masih ada trik-trik yang dilakukan oleh pihak